penampilan yang ciamik tadi dari center back yang dimiliki oleh Thailand ini. Keuntungan itu masih ada bagi Laos untuk menghadirkan ancaman yang berbeda dari situasi bola mati. Kita lihat bagaimana para pemain Laos, ada Peter Pantafong yang tentu saja sudah mencetak 3 gol, akan menjadi tujuan dalam situasi-situasi seperti ini. Santa Pisai, sang kapten yang akan menyuplai bola kepada rekan-rekannya. Dari situasi tendangan penjuru, 1, 2, 3, 4, 5 pemain Laos di dalam kotak penalti. Dengan ancaman yang coba ditebar ke gawang Thailand. Bola sudah diangkat. Oh, ada sebuah tandukan dan gol! Gol, 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 gol! Peter Pantafong yang memang kembali menunjukkan kemampuannya. Kita lihat dari situasi sepak pojok, sebuah tandukan tadi, ada kemelut yang terjadi. Bukore kakinya mengenai bola dan mengarah ke kaki Peter Pantafong yang sudah siap untuk langsung menyarangkan bola ke dalam jala dengan sebuah tendangan keras kaki kanan untuk mengubah situasi di menit-menit awal. Laos unggul 1-0 atas Thailand.